Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu fil ummiyin yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis yang sangat dimuliakan Syekhul Ma'had Fadilatul Syekh Abdullah As-Samadi dan semua para asatizah, guru-guru, warga pendidik, para pelajar dan tidak dilupakan kepada rombongan yang bersama Tuan Haji Samsul selaku yang dipertua Dakwah Unlimited bersama dengan ahli-ahli rombongan semua. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 25 hari bulan 8 2024, 20 Safar 1446, sekali lagi anda dapat sampai ke Ma'had As-Samadi dalam siri ziarah ukhuwah untuk bertemu dengan Fadilatul Syekh dan juga para asatizah yang disayangi sekalian. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, di antara perkara yang sangat besar yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, iaitulah kita dapat mempelajari ilmu. Belajar ilmu yang sangat besar kelebihannya, sebagaimana telah dibaca oleh Ustaz Azhariza tadi, tentang kelebihan kita menuntut ilmu. Kita kata Alhamdulillah. Dan di antara ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Jum'ah, "Kuwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Allah SWT telah membangkitkan kepada puak-puak Arab ummi yang tak membaca, tak reti baca, tak reti menulis. Pada zaman itu tak reti baca, tak reti menulis bukan makna tak cerdik. Dia cerdik. Dia tokoh besar, puak-puak Quraisy ni mengembara ke Syam, mengembara ke Yaman. Kaya dia. Tapi dia tak membaca, dia tak reti menulis. Nah, itu kelebihan dia. Pada tu zaman kita hari ni pun ada juga orang. Kita kenal beberapa orang tokek. Tak reti menulis dia. Sebenarnya suruh orang lain tulis. Tapi dia pandai. Nah, kita hak mana Abdul Allah menulis ni, menegur pun tak reti. Itu masalah kita pula tak. Nah. Jadi Allah Ta'ala sebut rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Siapa dia kerja rasul? Yatlu alaihim ayatihi. Dia membaca kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itu peringkat yang pertama kita kena baca. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, puak-puak kafir itu daripada syirik. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia mengajar al-kitab, al-Quran dan juga al-hikmah sunnah. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, walaupun mereka dalam keadaan yang tidak baik sesat pada awalnya. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, bila kita bincang tentang ilmu, pendidikan dan dakwah, dia kena tiga-tiga sekali. Ilmu, tarbiyah dan dakwah. Ilmu, mana kita kena belajar. Peringkat yang pertama ni, peringkat pelajar-pelajar kita ni, anak-anak yang ada ini, tak usah sibuk benda lain, kita tumpukan kepada ilmu. Tadi kita dah sebut 6 syarat nak dapat ilmu tu, iaitulah kena cerdik, kena rajin. Ustaz dia pun kena pandai, pergi ngaji orang tak reti tak jadi juga kan. Dan bila cukup syarat ilmu kita sudah dapat, maka ketika itulah kita akan pergi kepada kita kena belajar dan kita membersihkan jiwa kita daripada segala perkara yang tidak baik. Jadi pelajar-pelajar hari ini, zaman kita hari ini, banyak dilarakan oleh benda-benda yang melarakan.
Nah, zaman ni dia kalau Malaysia dia panggil handphone. Sini apa dia panggil? Tarotak. Terosak. Terosak. Ini sebenarnya dia tu. Terosak ni. Nah. Oh, handphone lah. Nah. Oh, handphone. Terosak. Ya betul, kita sambung satu lagi. Dia panggil mazhab wasafi. Duk main ke wasak tu kat pagi, pas gelap. Orang tua ke orang muda ke, duk main belakang. Maka pelajar-pelajar, tumpuan yang pertama kita kena duduk, iaitulah ta'allum, belajar. Bila kita belajar, kita perlu juga ilmu pendidikan tarbiah. Pasal itulah Ana, sambil-sambil duduk dengar tadi, Fadilatul Syekhul Ma'had, Allah Ta'ala beri kepada dia, lebih kepada ilmu pendidikan. Karena itulah Ana, setiap kali mari sini ada je ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita mengaji. Dan Ana pun rasa malu apabila Syekh sebut pagi-pagi dia duduk tengok apa ni, kita duduk baca tafsir, bukan tafsir Quran, duduk baca kitab tafsir tu. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa kesilapan boleh dia tolong betulkan, insyaAllah. Jadi kita nak dua, belajar dan tarbiyah. Sekarang ni kita rasa banyak yang kehilangan, zaman kita ini kehilangan dari sudut tarbiyah, dari sudut pendidikan. Nak cari murabbi payah. Orang yang ngajar ramai. Lambat kosong ya sekolah ni, sekolah kerajaan terutamanya lambat kosong. Orang akan isi borang, seorang guru nak kosong 100 orang guru. Tapi nak cari murabbi yang mendidik anak-anak bukan satu benda yang mudah. Itulah di antara ilmu yang kita belajar daripada syekh kita. Hubungnya di antara guru dengan murid tidak boleh terhenti setakat dalam bilik kuliah. Kita kena kenal dia, kenal rumah dia, kenal keluarga dia, apa permasalahan dia. Bahkan selepas daripada itu pun, pelajar-pelajar yang habis pula, dia balik mari sini pula. Nah, kita kahwin dengan dia supaya tidak jauh dia punya bi'ah waktu dia belajar dulu dengan bi'ah waktu nak hidup kemudian, sebab dia di bawah seorang murabbi yang wahid. Ana waktu di kolej, di kuliah, pernah juga kita buat tawaran kepada pelajar-pelajar. Kata mu dua orang ni, pelajar laki-laki, kalau mu tunai dua ni kahwin, aku bagi hadiah RM1,000. Orang kajian wilayah, orang kita nak wiskos. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar yang duduk dalam satu tarbiyah yang sama, dia panggil bi'ah salihah, pakai apa, comel, berapa. Dia kalau dia keluar habis ngaji esok, dia pergi kahwin dengan orang yang tidak pentingkan kepada tarbiyah ni, tukar dah lah. Daripada kain telekuh, yang labuh molek, pergi belik tekok yang meninggalkan. Mujud dia juga belik. Kalau tidak terbaik, pakai kain tuduh. Ha, rugi kita dah. Jadi pendidikan ni sangat penting. Karena itu, para guru mesti tunjuk satu qudwah yang baik. Nabi SAW dalam ilmu pendidikan, dia tak mula dengan orang lain, dia mula dengan dia dulu. Apa sahaja bila turun perundangan syariat yang akan laksanakan dulu Rasulullah SAW. Tengok dalam khutbatul wada', apabila Nabi sebut tentang haram riba. Haram riba. Nabi kata, inna awwala riba adha'u bihi riba ammi al-Abbas. Yang pertama sekali aku batalkan pamalan riba ni yang dibuat oleh pak saudara aku Abbas. Dia tak suruh orang lain, dia mula dengan Abbas. Bila Allah nak batalkan anak angkat, tak jadi anak, Allah Ta'ala letak atas Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, zawwajnakaha. Aku kahwinkan kau ya Muhammad dengan Zainab. Itu ilmu pendidikan. Maknanya anak-anak ni dia akan tengok apa yang kita buat. Karena itulah guru-guru sangat penting. Bila kita masuk dalam waktu solat, kita kena solat berjamaah dengan para pelajar. Inilah yang kita terapkan dalam pendidikan kita di pondok-pondok, di apa ni, pusat-pusat pengajian ni, ilmu tarbiyah yang sukar ini. Payuh. Ramai pelajar-pelajar yang dapat kesedaran, dia tanya, dia kata, macam mana kita nak tahu hari ni budak ni juruh ke tak juruh, baik atau tak baik? Kita kata ini sukar. Kita kena tengok juga murabbi, siapa yang mendidik dia. Kalau guru dalam kelas suka duk cakap kasar, sopoh ya, maki,
Anak murid begitulah juga. Kata ahli syair, "Iza kana rabbul baiti bidduffi dhariban, fasimatu ahlil baiti ar-raqs." Kalau mu tengok apa ni, tuan rumah tu duduk bergendang, anak-anak dari rumah duduk menari. Itu ibarat kata begitulah. Pepatah Melayu dia kata lagu lain, tapi kita suka guna pepatah Arab sebab lebih dekatnya dengan pelajaran kita. Jadi itu dari sudut ilmu tarbiyah. Kemudian lepas pada kita belajar, kita tarbiyah, barulah kita pergi kepada ilmu dakwah. Ilmu dakwah ni tidak satu benda yang payah. Kita tak usah mikir nak ubah orang, nak ubah kepala orang dengan kun payah kun, tidak mungkin. Tapi kita ubah pendidik manusia ni kadang-kadang kita pun tak tahu dari sumber mana Allah Ta'ala nak beri, lorong mana yang kita nak, yang Allah SWT beri kepada kita. Maka disitulah yang penting kita kena buat kerja. Anda ingat satu risalah. Risalah ni Amrullah Al-Umari rahimahullah ta'ala Al-Abid. Masyhur dia ni. Amrullah Umari ni seorang yang ahli ibadat. Dia kuat ibadat. Dia tengok Imam Malik rahimahullah ta'ala duduk dalam masjid Nabi, kau duduk mengajar ya. Pagi sampai malam duduk hadasana, hadasana. Jadi duduk mengajar hadis Nabi, mengajar kitab Muwatta' dia dan mengajar lain-lain kitab. Akhir sekali Al-Umari dia tulis surat kepada Imam Malik. Kataba Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia kata, "Imam, berehatlah," kata, "daripada mengajar ni. Lepas tu mari kita duduk infirat." Infirat mana kita duduk ibadat. Berehat-rehat sambil-sambil kita duduk berzikir. Jadi Imam Malik bila sampai surat ni, dia tak marah. Dia tak kata, "Allah, Umar ini tak kena aku. Aku ni imam dari hijrah." Nah, ini dipanggil ilmu at-tawadhu. Satu lagi ilmu yang kita kena belajar, dan di antara ilmu yang kita belajar bila mari ziarah Maha Asamadi ni, ilmu at-tawadhu. Syekh dapat menguruskan pelajar 1,000 orang dengan salah suasana yang begini. Walaupun kita di tempat kita ni ada kerajaan, ada bantuan satu menteri, tapi kita boleh uruskan sekolah dengan baik. Baru ni kita ziarah madrasah sahabat saya, Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum, sahabat-sahabat kita semuanya duduk dalam keadaan tawaduk. Baba-baba masyayikh kita ni, itu di antara ilmu yang kita kena belajar, ilmu at-tawaduk. Tak mau menunjuk, tak suka mengangkat. Penting bagi pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar pun kita tidak gopoh. Baik. Bila dia tulis lagu tu, Imam Malik rahimahullah ta'ala telah menjawab surat Al-Umari. Dia kata apa? "Inna Allah azza wa jalla qassamal a'mal kama qassamal arzak." Ya Umari, Allah Ta'ala telah bahagikan amalan kita ni sebagaimana Allah Ta'ala bahagikan rezeki. Rezeki kita tak sama. Satu keluarga ada 5 orang adik-beradik. Anak yang pertama kerja petani, anak yang kedua guru, anak yang ketiga tentera, anak yang keempat doktor. Contohnya, mana rezeki tak serupa. Jadi Imam Malik bandingkan, satu bandingkan, bandingkan analogi, dia kata, "Inna Allah qassamal a'mal," Allah Ta'ala bahagikan amalan kita ni, amal yang sunat lah, amal yang fardu, tak boleh lagi dah, semuanya, semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala bahagikan rezeki kepada kita. "Farubba rajulin futiha lahu fis salah, walam yuftah lahu fis sawm." Mungkin orang ni Allah Ta'ala beri kepada dia suka salat. Kita tengok dia agak semaya sunat semua. Maya sunat qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha, tak berhenti-henti. Tapi kalau tanya dia, "Hari ni hari Isnin, puasa tak?" Dia kata, "Tak puasa lama. Lepas pada Ramadan dulu, puasa ni, apa ni, Ashura dengan Arafah dia puasa. Lain tak?" Ada orang asyik duduk puasa solat kurang. Jadi dia kata, ada orang, "Wa akhar futihalu fis sadaqah." Ada orang diberi pintu sedekah. Oh, kalau bak minta sedekah cepat. Kita iklan ya. Nah. Iklan nak siapkan bangunan Samadi. Hari ni banyak benda yang kita duk tengok dalam tayangan tadi. Ni untuk khasnya untuk rombongan hak mari sekali dengan kita ni. Jangan tengok saja video tu. Dia duk sebut gua tu tak ada, gua tu tak ada. Kuih-kuih apa habis tu boleh buruh lepas tu. Gapa dia nak mari pula. Tak.
Ini gaya, cara syekh, cara tawaduk dia. Orang tak minta dengan tetamu, orang royak. Ada baru ni syekh harap mari, sebuah pusat pengajian. Apa ni, salah seorang daripada pegawai penyambut tu, duk saruh ke syekh. Syekh, kita nak guna nak guna ni. Anak senyum dah ke belakang, kata kena hari ni. Habis dia berucap tu, syekh bangun, dia respon dua patah ya. La yutlabu minad daif, innama yukram. Tetamu dimuliakan, bukan diminta. Sepatah ni macam guru turun atas kepala kita. Kita kata tak reti uslub Arabi. Ha, itu bahasa yang main. Jadi pasal tu lebih lah orang mari, kita tak minta, kita rayak. Sekolah kita ni gini-gini, orang yang mari tu dia tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang boleh kita ambil ibu, apa yang boleh kita sumbang, apa yang boleh kita lengkapkan. Hazar uslub hakim. Ya boleh uslub hakim. Nah, pasal. Falab. Kata orang Arab kata, falabibu bil isyarat yafhamu. Orang sedik pada isyarat aja sedik rayak. Ah, bahasa. Baik. Maknanya dalam kata-kata Malik ini, Allah Taala buka pintu sedekah tapi dia tak buka pintu puasa. Mula lebak sedekah, masya-Allah tabarakallah, laju sekali dia bagi. Tapi bab puasa dak. Wa akhar futihala fil jihad. Ada orang yang diberi pintu berjihad, rajin jihad, berani jihad, walam yuftah lahu fis salah. Tapi semaya sunat kurang. Kita kata alhamdulillah, kata Malik, wa nashril ilmi wa ta'limihi min afdali a'malil bir, menyebarkan ilmu, mengajar ilmu di antara amalan kebajikan yang afdal. Wa qad raditu bima fathallahu li fihi min zalik, aku redha dengan Allah Taala pilih aku duduk dalam bidang pendidikan, dalam bidang ta'lim, menyampaikan sunnah Nabi SAW. Itu dia menyatakan sifat dia, tak sahaja aku lah, Allah Ta'ala pilih jalan ni, aku redha dengan dia. Jadi alhamdulillah. Tapi ingat, Malik mengajar kepada kita lagi adab, wa ma azunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi, aku tak sangka aku ni lebih baik daripada hakmu. Aku berdakwah, aku mengajar, mu beribadah, wa arju an yakuna kilana ala khair, aku harap kita dua duduk atas kebajikan. Jadi mu ibadahlah. Aku dak ta'lim, aku dakwah. Wa yajibu ala kulli wahid minna an yarda bima qusima lahu, dan wajib di antara kita berdua kita redha dengan apa yang telah dibahagi oleh Allah Azza wa Jalla. Wassalam. Jadi alhamdulillah. Hari ini kita tengok asatizah ustaz-ustaz kita. Ada yang duduk majlis taklim, majlis ilmu dia panggil sini. Ya, orang sini panggil majlis ilmi. Mengajar pagi, mengajar petang, mengajar. Ada orang yang duduk di bidang tarbiyah, pendidikan. Tak nampak di medan. Tapi hok ni dia panggil engineer, muhandis. Ia nak melahirkan generasi jilul ummah yang besar. Ada orang, Masya Allah, kerja dia. Semalam kita jumpa dengan doktor kita tu, kerja dia Palestin. Kalau dia ceramah, Palestin, Palestin. Kita kalau kita ceramah, tak sebut dah Palestin. Kita sebut nak pergi siap masjid situ, nak pergi siap masjid sini, nak pergi buat tadika situ, nak pergi bantu masjid sini. Kita ada orang, tak ada kerja lain. Kerja dia nak pergi tempat orang asli. Kita kata, Masya Allah, kerja kita ni, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, lengkap melengkapi. Lengkap melengkapi. Maknanya, kalau di semua orang pakai pergi pakai asli belakang, tak ada lah. Semua orang tumpu pergi ke Jepun belakang, tak ada. Semua pergi Palestin belakang, siapa nak cara dalam negeri? Kita kata alhamdulillah, Allah SWT yang maha kaya. Pasal itulah ibarat orang tua kata jari ni lima, tak sama saiz. Tapi bila dia bergabung, jadi sama. Masya Allah, tabarakallah. Ada. Asabi'una. Ujur jari kita ni. Kalau duduk gini, apa-apa tak sama. Pasal itulah kata di ahli pendidikan, dalam Islam tidak ada musawah, dalam Islam ada al-adalah. Dalam Islam ada keadilan, dia tak ada persamaan. Kalau sama berapa jari, tak makai kita. Nah, bila buat gini, orang ni lebih, orang ni hujur. Nak makai lah ke mana? Apa ya? Pasal itulah kita kata ilmu yang kita miliki, dakwah yang Allah Ta'ala pilih pada kita ni, khususnya pada sahabat-sahabat kita dari kala NGO yang mari sekali ni, dah taujih kitanya, perbincangan kitanya, kita redahlah dengan apa yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih untuk kita suka tulu orang. Allah Ta'ala pilih kita mentarbiahkan orang.
Allah Ta'ala pilih kita mencari apa ni sumbangan kepada orang. Allah Ta'ala pilih kita duk jaga hot. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Kita puji Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita doalah pada hari yang mulia, yang besar ini, supaya Allah Ta'ala beri keberkatan kepada Maha As-Samadi, Syekhul Mu'ahad dan para asatizah, para warga pendidiknya dan semua kita rombongan yang mari, yang dengar di alam nyata dan di alam maya. Allah Ta'ala berkat hidup kita, Allah Ta'ala lapangkan dada kita, Allah Ta'ala pilih jalan yang terbaik untuk kita, sama ada melalui pendidikan, melalui dakwah, melalui infak, melalui apa saja program yang kita boleh buat. Kita kata insya-Allah Allah Ta'ala berkati yang menjadi bekalan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak-banyak kepada Syekhul Ma'had di atas sambutan yang diberi, dan juga kepada pihak apa ni NGO-NGO yang mengaturkan, dari Taibah dan kawan-kawan kita yang telah menyusun atur perjalanan kami, rehlah kita ke Selatan Thai pada kali ini. Mudah-mudahan ianya diletakkan di atas mizan hasanatina yaumal qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.